Oh, ganteng banget, Debbie tuh mancung banget. Bibirnya kayak bapaknya bilang. Ininya kayak Rizky bilang banget, terus dia anteng banget ya tadi kan. Suasananya kan enggak senyap kan, rame gitu. Sudah gitu juga enggak terlalu dingin karena banyak orang, tapi anteng banget. Tadi gue ngobrol sih katanya kalau dingin justru dia agak enggak rewel sih kebangun-bangun, tapi jarang banget nangis. Tapi kalau misal anget dia justru lebih tenang, lebih nyenyak. Dia nyenyak banget sepanjang acara, enggak ada rewel-rewelnya gitu. Udah berapa kali ketemu, udah 3 kali, lucu banget, tambah ganteng, tambah keren, mudah-mudahan kayak papanya juga. Doain, mudah-mudahan BBL banyak rezekinya kayak mama papanya, sehat-sehat selalu, dan juga didoain yang terbaik. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.